guys, masih dengan aku dan aku masih di Madura. Dan aku sekarang berjumpa dengan sahabatku, sahabat dari SMP, MTS sih tepatnya, karena kan aku SMP-nya tuh MTS. Aku kan SMP-nya di Madura, aku tuh di pesantren. Jadi waktu di pesantren itu, aku punya satu sahabat sampai sekarang itu masih kita jadi sahabatan. Dan dia tuh satu kamar juga ya, Ra, kita ya. Satu kamar, satu kelas juga, tapi pernah terpisah kelasnya gitu. Kenapa? Tapi kamarnya sempet beda lagi ya kamarnya. Kamar emang beda? Awan pindah. Pindah kemana? Ke kamar kita. Kapan sih? Gue lupa deh. Oh. SMA-nya pindah ya kamarnya? SMA-nya, karena aku cuma 3 tahun. Tapi full 3 tahun itu ya aku bareng sama kamu. Nih, kalau SMA, kamu emang pindah-pindah. Iya, benar. Entah ke Pamekasan. Ke Jember, Pamekasan. Pindah lagi ke Pondok. Kenapa sih? Apa yang saat ya? Itu ada di benakmu? Kayaknya ini Ruru Pondok memanggil. belum siap ke dunia luar mungkin. Oh gitu. Tapi akhirnya pas kuliah, keluar terus. Sekarang keluar terus dan gak mau pulang-pulang. Aku kenalin dulu aja ya. Iya, kenalin. Aku kalau di pondok namanya Yamuna Waroh gitu, Yamuna Waroh. Tapi pas nulis orang-orang biasanya Rara Zarari kayak gitu. Rara Zarari. Iya. Kenapa Zarari? Dulu itu pas nulis pertama kali di majalah pondok, gak ada yang tahu sih kalau Rara Zarari. Karena dulu suka sama Habibur Rahman L.C. Razi kayak gitu. Terus mirip-miripin nama. Tapi gak plagiat. Mirip-miripin nama lah, ada I-nya gitu kan. Namanya itu Rara Zarari. Dan lucunya ada temenku di Malang, taunya aku Rara Zarari gitu. Bukan Munawar. Oh gitu. Jadi sekarang nama, tapi memang nama yang melekat itu Rara Zarari. Ya kayak aku sebenarnya kan aslinya Wiwi panggilannya, tapi karena di pesantren aku dipanggil Wika. Jadi seterusnya kesini Wika. Jadi udah lupa tuh yang namanya Wiwi. Eh ya, sih, yang Wara, Wiwi. Jadinya Wika, Rara. Jadi ngomong-ngomong gila itu, kita berarti sahabatan dari tahun berapa sih kita mondok ya? 2011. Apa sih? 2011 itu lulus SMA. Lulus SMA, iya. Berarti 2006 SMP, ya? 2006. 2006 masuk, 2008 keluar. Iya, tapi ngomong-ngomong kita sahabatan nih ya. Aku inget kenapa aku juga memang kayak speechless, bukan speechless sih, cuma kayak bersyukur banget ya. Maksudnya kayak di dulu di pesantren nggak bisa dipungkiri masih banyak bullying ya kan. Pilih-pilih teman atau segala macem. Tahu dong, pernah ngalamin nggak sih? Pernah banget ya kan. Jadi aku pun juga salah satu yang ngalamin, tapi aku sama kamu tuh ya malah yang kayak lempeng-lempeng aja. Terus orang ini yang kayak ngertiin aku banget di pesantren, kayak aku kan punya kayak bukan mental illness ya semacam itu, kayak ada sesuatu yang kayak isi kesaku yang gua harus healing gitu kan. Ini atau gua punya kekurangan atau apa, tapi kayak satu-satunya sahabat aku yang ngerti banget tuh ya ini dia. Sampai hal apapun dia kayak apa, kalau kita ngobrol tuh kayak apa ya, Raya, ya apa ya, kayak sama ngerasain gitu ya. Yeah. Ya mungkin karena senasib kali ya. Jadi kan kadang ada orang yang senasib tidak ingin melihat orang lain yang bernasib sama. Gitu. Dan aku nggak mau kamu seperti aku, mungkin gitu. Jadi emang kamu ngerasa kamu duluan gitu yang ngerasain? Mungkin apa ya, nggak persis sama sih, cuman aku nggak mau ada orang yang merasakan luka yang sama atau perasaan apa ya diintimidasi yang malah gitu. Dan hal yang paling aku ingat dari Wika ini, dia kan suka ini, suka ngirim surat tuh ke salah satu guru gitu. Sebenarnya nggak salah satu guru, ada beberapa yang memang kayak aku ada guru yang aku suka gitu kan, aku pasti kirim surat. Terus. Dan biasanya suratnya itu dikasih tahu dulu ke aku, ini benar nggak sih bahasanya kayak gini. terus ya lucunya tuh di surat itu padahal ke guru. Kamu tuh di suratnya tuh kayak apa ya?
nyerocos banget. Iya, pokoknya kalau kata ini ya vulgar banget lah ya. Semua iya. masalah kamu utarain di surat itu. Iya. Oh, karena ya itu aku gitu. Aku ngerasa aku bukan enggak sopan tapi ya itu aku gitu loh. Ya. Tapi akhirnya kan dekat sama guru itu, salah satu guru itu. Terus mungkin yang membuat apa ya, aku dekat sama kamu sih kalau aku yang ingat sekarang. Dulu kan ya kita sama-sama kayak gitu sih, apa ya? Kalau orang teman-teman yang lain kan ya kayak katanya kamu tadi milih-milih ini dan sebagainya. Dan mungkin aku termasuk orang yang enggak milih-milih teman sih gitu. Dan aku merasa waktu itu kamu juga baik aku, ya udah ngapain aku nggak baik gitu kan. Terus ya meskipun katanya teman-teman kamu ini dan sebagainya, aku merasa gini, semua orang apapun orang itu hanya butuh perhatian gitu sih. Kalau menurut aku gitu, senakal apapun orang, seapapun orang gitu, kalau kita memberikan perhatian, insya Allah dia juga akan apa, kita akan melihat dia sama seperti kita gitu. Karena aku ingat sih salah satu guruku bilang apa ya, ada sih orang yang benar-benar ke narkoba waktu itu gitu kan. Dia terus melihat bahwa anak ini hanya punya satu kekurangan, yaitu perhatian. Ketika diperhatiin sama guruku itu, anak yang A ini, dia benar-benar udah menjadi manusia yang baik gitu loh, manusia yang mungkin bisa dinilai dari matanya manusia yang lain, yang memanusiakan manusia. Mungkin saat ini saya bisa ngomong seperti ini. Kalau dulu mungkin aku lebih dulu ke praktik ya. Aku melihat kamu adalah sama seperti aku. Kamu juga anak perantau ke pondok. Kita sama-sama nggak punya orang tua. Kita sama-sama nggak punya kakak, nggak punya adik di sana. Aku mikir kalau aku memperlakukan kamu apa ya, kayak mengasingkan dan sebagainya. Terus apa sih bedanya sama aku? Toh aku juga di sini orang asing gitu. Jadi akhirnya ya udah. Mungkin di pondok kita juga apa yang menjadi waktu buat kita untuk bersaudara, menjalin silaturahim. Nah, ini itu sih yang buat aku mungkin ya katanya kamu beda sama teman-teman yang lain ya, maksud satu-satunya teman yang ada selalu ada di sisi aku gitu ya kan. Karena aku tahu kalau aku berbuat baik sama kamu, kalaupun suatu saat kita enggak dibalas oleh manusia, kita akan dibalas oleh Tuhan. Dan ternyata aku juga speechless banget gitu. Kita kan sudah pisah, lama pisah, tiba-tiba aku dengar ceritanya kamu dari orang-orang. Terus aku ngubungin kamu lagi dan kamu masih ingat ke aku gitu. Dan aku bahagia banget. Jauh dari situ pernah gak sih yang kamu main, aku belum di dunia, aku udah di dunia entertain tapi di modeling waktu itu kan. Yang kamu main ke tempat aku, kamu sampai mau nangis gitu loh, yang itu naik kereta. Aku masih semester apa ya, 4 lah paling ya, masih S1. Dan apa namanya, ya memang satu hal yang gue gak bakal bisa lupain satu apa selamanya itu ya, ya apa yang sudah kamu perbuat sama aku waktu di pesantren. Meskipun ya kalau sama yang lain aku juga gak lupa, tapi maksudnya kayak ya gue kemanapun aku pergi, ya aku selalu ingat kamu gitu kan. Maksudnya kayak aku kan pasti gini, kuliah lagi gitu kan, kayak sekarang terus kerja di satu setiap tempat itu aku pasti punya sahabat gitu kan. Dan makanya yang aku tetap jalin kan memang ya aku sama kamu gitu kan, di pesantren, dan dimanapun kamu berada kita masih tetap bisa dan aku percaya banget, apa ya yang membuat aku percaya bahwa ada nggak sih orang-orang yang benar-benar bisa bersahabat meskipun karirnya udah beda. Dan aku percaya dan kamu membuktikan itu gitu loh. Soalnya pernah temanku, masa sih si Wika itu yang udah jadi artis lagi gitu sama teman-teman masih ingat sama kamu? Ingat, buktinya tinggal sama aku. Jadi aku merasa bahwa ya aku benar-benar punya sahabat gitu. Buktinya dia ingat, dia tetap kita tetap silaturahim. Aku juga tetap jalin silaturahim sama ibunya dia. Dan kalau jadi ya kayak jadi saudara ya kita kan. Iya benar. Jadi tapi emang dari semua itu ada kayak itu kakak aku sih yang ngomong apa namanya, kakak aku pernah ngasih tahu sama aku pernah ngontek Clara katanya, makasih ya mau masih mau temenan sama adik aku. Iya, sampai dia nangis katanya di Facebook kayaknya. Iya, sampai dia nangis. Waktu itu aku kan udah lama nih kehilangan kontak gitu kan. Terus tiba-tiba banyak orang-orang komen di Facebookmu itu. Karena kan dengan aku perubahan yang aku nggak pakai hijab, terus kayak aku lagi berada ya. Namanya kita penemuan jati diri dan
ya aku merasa aku nggak bisa dipaksa untuk sesuatu yang memang gue belum bisa, ya kan. Aku pesantren, jadi aku menurut aku nggak harus berhijab terus-terusan. Aku hanya memutuskan untuk kayak nggak memakai hijab, tapi segimanapun aku ingin memperbaiki diri sendiri, tetap berusaha gitu kan, meskipun tanpa aku berhijab. Dibanding aku berhijab dulu, tapi aku juga masih, aku merasa tingkah laku aku masih kayak banyak negatifnya gitu loh. Jadi kayak aku berusaha memperbaiki diri sendiri, itu kayak jauh lebih nyaman dibanding aku kayak mengcover diri terlihat bagus tapi ternyata aku masih merasa kayak busuk gitu. Waktu itu tuh yang membuat aku sempat nangis juga waktu itu, waktu Mbak Yuli ya, waktu Mbak Yuli bilang, waktu itu karena aku komentar, bilang apa ya, pokoknya sukses sahabatku, karena mungkin ada kata sahabatku itu langsung Mbak Yuli tuh langsung inbox, makasih ya dek, kamu masih ingat sama dek ini, dek Wika, terus dibimbing nanti gini-gini, oh ya Mbak, terus gimana, pokoknya ditanyain lah pendapatnya, ya kita masih punya apa ya, punya jalan sendiri-sendiri untuk mencari jati diri. Saya di sini, Wika di sana. Yang penting kita sama-sama ingat Allah, kita sama-sama ingat kewajiban kita untuk hidup. Ya. Yang penting kan Wika juga tetap baik sama orang tuanya. Ya, akhirnya aku merasa apa ya? Tidak ada masalah sebenarnya di sini gitu loh. Yang masalah orang lain menilai kan orang lain lah berhak menilai, dan kita juga berhak untuk menutup telinga kita gitu. Iya. Dan aku cuy, kalau aku sendiri apa ya, aku bahagia banget gitu melihat kamu sekarang, malah pokoknya peluk dulu. aduh aku melihat apa ya, kedahsyatan perubahan di dalam dirinya kamu. Jadi kamu bukan Wika yang dulu yang masih bimbang, Wika yang merasa nggak punya teman, Wika yang merasa sendirian, dan sekarang kamu menjadi orang tuh kan, apa gue bilang, jadi kayak satu-satunya orang yang ngertiin dari dulu tuh jadi semua kekurangan aku gitu kan, jadi kayak mungkin atau aku punya sesuatu yang sebenarnya aku mampu, tapi kayak ada sesuatu yang kekurangan itu yang menghambat, jadi kayak cuma dia aja gitu yang ngerti gitu. Aku sedih. Aku bahagia banget kok ketemu sama kamu. Ya, kita jadi apapun kita nanti, yang penting sama orang tua kita. Ya, guru-guru kita, sahabat-sahabat. Iya, itu makanya kan kamu yang support tuh kayak ngingetin aku ke guru terus, ya kan. Dan memang apa namanya, karena kan orang dulu pernah kayak ngucilin aku karena keputusan aku gak pakai hijab ya. Perubahan yang drastis itu, aku anak basic, anak pesantren, tapi aku langsung kayak sebenarnya memang dari SMA aku memang gak mau gitu, cuma kan tuntutan dari orang tua, terus lingkungan kan Madura harus hijab, tapi aku merasa aku belum bisa, gak mau. Dan akhirnya aku keluar pesantren kan, memang awalnya masih kayak ngumpet-ngumpet, lama-lama kayak aku show up gitu kan di Facebook, aku gak pakai hijab, tapi orang-orang lain banyak yang mandang ya pastinya negatif ya, dan otomatis kayak aku sesuatu yang kayak harus dihindari gitu loh. Makanya yang dibikin kayak sama kakak aku tuh kayak ini banget tuh ya itu gitu loh, kayak gila ya orang tuh masih ya support kamu yang gak pernah hilang ya kak, khususnya apa yang down-nya lah ya aku gitu kayak. Ya gue berada di sini sekarang ya gue melalui itu dulu. Gila tuh parah banget di saat aku bener-bener nggak ngerasa punya siapa, nggak punya siapa-siapa lagi gitu kan, sampai kayak aku menghindari kakakku karena aku bilang, karena mungkin waktu itu kakakku bukan nggak mau menerima kekurangan aku, tapi diintimidasi sama sekeliling dia, semua orang langsung ngecat dia, ada yang mau begini begini begitu dia, jadi ya stres kayak apa ya. Pelajaran sih ya, kalau ada orang yang lagi down itu bukan kayak dikucilin, langsung diintimidasi kayak gitu. Tapi kayak harus kita rangkul atau kayak, ya. Ya bener. Kembali lagi kata kamu, mungkin butuh perhatian. Jadi aku merasa dengan teman atau sahabat yang seperti itu, aku malah tidak akan pernah meninggalkan orang yang sedang di posisi di fase itu gitu. Karena orang ada yang di fase itu pasti butuh dukungan, butuh perhatian, bahkan butuh seorang sahabat gitu.
Karena aku merasa orang sahabat itu kan memang tidak akan selalu membenarkan, tapi dia juga tidak bisa menjauhi gitu. Iya. Itu ya, kita berjalan berdampingan. Prinsip ya, maksudnya kayak apapun, lagi jatuh pun, lagi buruk pun, memang enggak boleh dijauhin ya kan. Ya. Kalau menurut kamu kan maksudnya gini, kita tetap bersahabat dengan perbedaan kita ini ya kan ya. Enggak usah sampai jauh-jauh, apa sih perbedaan, dari lu aja juga udah berbeda banget. Kamu yang masih Islamnya banget kental begini dengan aku yang kayak gini urak-urakan, maksudnya bukan urak-urakannya tapi kayak lebih terbuka gitu ya masalah penampilan. Kamu berpendapat itu gimana? Memandang itu gimana sih gitu? Aku sih memang ya tidak ada perbedaan sih masalah fisik. Ya kita kan itu adalah jalan kita. Buktinya mungkin katanya kamu kemarin pas kamu pertama kali terjun di dunia entertain, mungkin ada banyak orang, apalagi kamu kan memang dari desa ya, orang desa yang bilang ini itu dan semuanya disampaikan ke ibu sama mbak gitu. Pada akhirnya saya melihat sekarang ada banyak banget fans kamu gitu loh, yang kemarin ngehujat ternyata jadi fans sekarang. Di Facebook juga udah fans banget, dan orang yang dulu nggak kenal kamu pun seakan-akan sok kenal juga sekarang gitu, banyak yang kenal sama kamu dan sebagainya. Jadi aku merasa ini cuma permainan waktu gitu loh. Permainannya apa ya, permainan manusia yang memandang, oh dia baru ini, ayo kita gini, dan akhirnya ikut semuanya jelek-jelekin semua. Dan ketika kamu sudah sampai di fase ini, kamu sudah tampil dan kamu sudah membuktikan bahwa apa ya, bahwa penampilan fisik tidak mengubah jiwamu sebagai santri, tidak mengubah dirimu sebagai muslim gitu kan. Malah orang juga apa ya, orang-orang malah appreciate dan juga baik banget ke kamu, bahkan ngejar-ngejar kamu juga sekarang. Buktinya kalau kamu ke rumahku ya apa ya, tangga semuanya dada-dada gitu. Mana yang namanya Wika gitu. Terus apalagi Wika suka aku lihat di Instagram juga. Jadi ya semua manusia cuma butuh waktu gitu loh untuk kita membuktikan bahwa kita dengan apa ya, merubah penampilan kita bukan bermaksud merubah keadaan hati kita dan semuanya. Malah aku merasa kamu adalah, kalau temanku bilang dia udah jadi artis gak mungkin inget kamu, itu contohnya. Terus aku bilang buktiin ya kalau dia inget aku, tak telepon, pernah telepon kamu dan dia dengerin gitu. Iya ya, jadi aku membuktikan bahwa orang ketika sudah berada di jabatan tertingginya pun gitu kan, kamu tuh membuktikan bahwa kamu inget sama teman lama kamu, teman kamu yang masih aku ini, teman kamu yang masih yang masih deso ini, dan itu yang membuat aku ya Allah gitu. Ternyata Wika meskipun sudah menjadi orang, menjadi ya artis lah, ternyata dia masih ingat, bahkan kamu nyapa-nyapa semuanya kan ke teman-teman baru, sampai yang gue nggak kenal ya, karena memang maksudnya ya we have to be kind to another people, yang itu kayak udah menjadi prinsip aku. Gue nggak pernah mengharapin kebaikan orang lain, tapi yang akan aku lakukan adalah berbaiklah kepada orang lain gitu kan. Itu kayak udah ditanemin prinsip banget gitu kan, apapun hasilnya. Mau aku diomongin orang, mau apa, aku gak peduli. Aku gak pernah peduli banget diomongin orang gitu kan. Baik buruknya ya aku gak peduli, tapi kalau baik ya alhamdulillah, buruk ya udah, mau diapain lagi. Orang kan, aku tidak bisa menuntut orang untuk kayak selalu suka sama aku gitu kan. Kalau ada yang gak suka ya itu wajar gitu loh gitu. Jadi ya apa, ya menurut aku ya kamu bukan orang yang kayak gimana. Dia itu sekarang kita sama ya, lagi proses tesis ya. Terus dia penulis juga ya kan. Aku juga bahagia banget dia itu kayak bisa kan, kamu bercita-cita pengen jadi penulis gitu kan. Dia bisa menulis karya-karyanya sampai berapa. Tapi dulu buku. Cita-citamu jadi artis enggak? Iya. Yang pernah main drama tapi dulu main cowok, jadi cowok ya. Iya, tapi aku enggak pernah jadi pemeran utama kayak kamu loh. Jadi kayak kata kakak aku, apaan aku cuma jadi pembantu. Iya, karena orang ya itu aku gituin kan, aku bullying itu kan, aku ngerasa kayak gue tuh punya bakat tapi enggak ada orang yang ngelihat gitu kan. Dulu tuh begitu, Ray. Ya Allah, kasihan banget jadi pemeran figuran. Iya. Gue tuh cuma jadi timorenya doang, padahal gue ngerasa gue mampu, karena aku suka acting kan. Tapi gak ada orang, karena orang tuh bukan ngelihat kemampuan aku, tapi udah ngelihat orang gak suka sama aku. Tapi kamu membuktikan ya, hari ini kamu membuktikan. Iya itu kayak, ih sakit banget sih. Santai kayak, gue pengen tuh jadi kayak gitu. Tapi gue tau lah, gue gak bakal bisa, kenapa? Orang tuh bukan karena ngelihat kemampuan gue, tapi orang itu karena ngelihat udah gak suka sama aku, tapi that's okay. Ya kan?
kembali lagi, aku gak bisa menuntut orang untuk selalu suka sama aku gitu kan. Tapi ya pada akhirnya gue bisa mengeksplor diri gue untuk kayak ya udah di bidang ini gitu loh. Dan ternyata sekarang balik ya, kamu jadi pemeran utama. Tapi aku menjadi pemeran utama di dalam tulisan-tulisan. Menjadi Tuhan. Tulisan ya. Kan nama yang menulis. Terus aku punya kado nih buat kamu. Cie. Itu selalu begitu. Kado pernikahan sepas. Tapi sederhana banget, tapi insyaallah semoga bermanfaat. Aku tahu, aku ini pasti bermanfaat banget. Karena kamu tuh pasti penuh dengan pemanfaatan. Amin. Kita sama-sama memberikan manfaat. Iya. By the way, udah keberapa nih nulis buku sekarang? Ini keempat, tapi ini nulis sama teman sih, jadi antologi gitu. Kamu tuh lebih ke apa, nulis buku tuh apa, novel atau apa gitu? Aku masih di ini sih, antologi cerpen sama puisi. Puisi ya. Kayaknya tahun baru ini mau ke prosa, nyoba prosa. Gitu. Lebih ribet banget ya. Buku yang keberapa? Itu yang keempat. Tapi nulisnya sama orang, orang lain. Gak sendirian. Ini gara-gara corona kemarin. Jadi gara-gara di rumah terus, akhirnya nulis. Ini buku kamu? Bukan. Nah, ini buku orang lain. Ini buku kamu? Iya, itu buku. Karyanya Wara yang... Aku masih tetap Wara, aku gak bisa hilang tuh nama Wara. Karena dia menjadi Rara setelah selesai dari pesantren. Iya, masih di pesantren Wara. Aku belum hilang. Ini keempat ya? Tuh, Rara Zarari. Cara dapetin ini kemana? Bisa langsung ke aku sih. Karena aku kan enggak. Oh, ada Instagram ya? Nanti dicantumin kalau Instagram kamu selama ini, apa, selama kita ngobrol ini. Aduh, aku buka ya, tolong. Aduh. Ini fotonya siapa, by the way? Enggak, itu ilustrasi aja. Ilustrasi. Belum punya foto. Ya enggak, kan berarti ngambil gambar dulu baru dibikin gitu ya. Iya. Ada niat mau nulis apa enggak ke depan? Mau sih, paling kayaknya... di tahun 2021 ya, Januari nanti paling. Kalau dulu kan kamu ada penulis siapa tuh, kayak kamu bangga nggak sih melihat kayak ada di penulis begini? Alhamdulillah sih, apa ya, ya ada sesuatu yang inilah, mungkin ya itulah, mungkin kamu terjunnya ke dunia entertain ya, mungkin aku juga kesini gitu. Iya, jadi kita sama-sama berjalan di hal-hal yang kita memang sukai. Iya, betul. Dan ya memang kamu tuh suka berpuisi banget dari dulu sih. Kamu S2-nya ambil apa? Tetap di ilmu komunikasi. Komunikasi, ya. Ya komunikasinya lancar. Iya, ya. Jadi kalau apa ya, kalau kita seniman ya jatuhnya juga ya kalau begini. Seniman itu ya, seniman apalagi seorang yang penulis puisi. Apa lagi sebutnya? Bisa sastrawan, bisa penyair. Sastrawan, penyair. Itu hatinya tuh lembut. Terus Amin, kayak lembut. Bukan masalah lembut gimana ya, kelakuan kamu enggak ya. Agak-agak sebenarnya. Terus apa namanya, kayak suka tersentuh gitu loh, sensitif. Iya benar. Iya sih? Terasa. Iya. Karena pernah waktu gitu kita mau, dia mau pulang, tiba-tiba nangis kayak. Terus dia bikin puisi, nulis ke aku, gitu kan, inget banget itu. Mungkin itu sih yang ngebuat dulu kenapa aku agak berbeda sama yang lain ketika ada kamu mau nangis, terus nulis surat. Dan aku merasakan itu karena ada jiwa-jiwa perasa. Iya, perasa. Dan itu biasanya langsung jadi ide, gitu. Iya, gitu ya. Ya Allah. Thank you, by the way, buku-bukunya. Terima kasih banyak. Dan aku udah ada tiga deh ya, ada tiga sama ini sekarang. Buku kamu di aku. Iya. Yang pertama, ketiga, dan ini. Iya. Oke, makasih. Dan by the way, setelah lulus mau ngapain? Nikah? Ini wisudanya sih Februari. Setelah lulus, rencananya mau ke Jakarta, mau ikut kamu. Kita menerima banget. Didoainlah nanti. Aku juga pengen lihat-lihat. Apa, pengen lamar dosen sih. Wih, dan temenku ada aku juga sama.
Nanti siapa tahu jadi satu instansi. Iya, tapi kayak gue perdosen namanya yang agak-agak agak hal-hal. Iya, tahu sendiri. Aku kayak gimana ya kan? Diajarinya agak, guys gitu aja langsung. Namanya youtuber jadi dosen. Selamat siang guys. Di gitu. Manajemen ya? Manajemen. Nah kayak aku bingung nih ngajar manajemen kayak apa yang mau diajarin ya? Gitu dan ya. Memanage diri. Iya itu benar. Ya. Karena PR terbesar aku adalah dari yang pas lulus ke Jakarta itu adalah usaha terbesar memanage diri aku sendiri. Karena gini, aku ngerasa banyak banget kekurangan di diri aku. Bukan banyak lagi, tapi memang kayak kekurangan aja. Terus kayak yang apa, kekurangannya tuh 80%, terus kelebihannya cuma 20% gitu kan. Aku kayak menggali itu semua untuk kayak diperbaiki. Aku ada sih satu hal yang sangat-sangat aku suka dari kamu. Kamu itu pemberani. Jadi mungkin awalnya kamu berada di satu tempat. Jadi kamu lebih ketidak apa ya, lebih selalu maju. Tidak nyaman di zona nyaman. Iya, dan itu kekurangan aku. Aku selalu berada di zona nyaman. Dan kamu menikmati itu. Nah, dan ini insyaallah di Februari ini aku ingin mencoba keluar dari zona nyamannya. Iya, karena memang kalau gini kayak menurut aku sometimes ya kok aku harus ngejar sesuatu yang menurut aku butuh gitu kan. Butuh tuh bukan butuh di kayak kepuasan doang dari diri aku, enggak, tapi di dalam hidup ini gue butuh gitu kan. Aku harus kejar itu, aku harus terpenuhi itu gitu kan. Makanya ya enak gak enak kalau aku misalkan nyaman di suatu ini tapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan hidup aku gitu kan, aku nggak bisa. Tapi di tempat itu tidak nyaman tapi bisa sesuai dengan kebutuhan apa yang aku butuhkan di hidup aku akan berada yang di tidak nyaman itu. Nah itu sekarang yang membuat aku menilai bahwa kamu lebih dewasa daripada jadi kamu lebih punya banyak pengalaman ya, mungkin karena kamu di luar dan menghadapi banyak hal sendiri, hal-hal yang baru lah ya, dan itu pembelajaran banget buat kamu. Dan mungkin aku perlu melewati itu untuk bisa semandiri dan sedewasa kamu saat ini. Perlu jatuh dulu. Aku kan pernah jatuh sejatuh-jatuhnya sampai gue enggak pernah ngerasa enggak punya siapa-siapa. Mungkin itu kali ya harus. Tapi enggak lah, kamu juga ya, kamu dewasa karena mungkin kamu melihat aku kayak jauh di atas kamu. Dewasanya bukan itu, tapi karena kamu tahu aku dulu kayak apa gitu loh. Pas sekarang udah kayak gini gitu kan, bisa punya pola pikir kayak gini, kayak kaget gitu loh. Makanya aku melihat banget perjalanan seorang Wika Mulia Dewi lah ya. Yang dulu ya Allah kayak butuh sandaran banget, jadi jalannya aja gini-gini. Berantakan, tidur di kelas. Tidur di kelas. Tidur di kelas dan tapi aku pernah nggak tau nggak yang kelas khusus bagi orang-orang yang kurang pinter. Aku ada di situ dan aku memanage hitobahnya kelas aku. Di situ gue mengeksplor bener-bener karena kan nggak ada saingannya nih. Kalau aku satu kelas sama kamu pasti aku nggak bakal bisa, ya kan? Nah karena di situ kayak gue nggak punya saingan atau apa, ya udah sama ketua kelas kur, masih inget nggak? Yaudah yuk bikin, yaudah aku bikin dramanya meskipun segimanapun dramanya, tapi itu hasil aku gitu. Itu kayak gue seneng banget, gue lebih seneng berada di kelas yang dianggap itu kelas-kelas orang bodoh. Tapi kamu bisa menjadi pemimpin ya, daripada di kolam-kolam yang ini, kamu menjadi ekor. Tapi disitulah munculnya seorang Wika. Iya. Iya, dan by the way thank you. Makasih banyak sudah nemenin aku. Aku juga makasih banget nih. Udah ada banyak hal yang aku juga pelajari dari kamu. Jadi seorang guru kan enggak harus ada di depan aku terus ngajarin di kelas, enggak. Aku juga belajar dari kehidupan kamu, belajar dari tekadnya kamu, kok beraninya kamu gitu. Dan aku orang yang kamu tau lah, aku kan selalu sistematis ya, ada di bawah sistem gitu, terus di bawah aturan gitu. Dan mungkin kamu tidak seperti itu, dan ya kita benar-benar kayak tapi aku melihat kamu dan kamu melihat aku, dan aku banyak memetik makna dari kehidupannya kamu. Oh iya, ya sama, aku pun begitu. Kamu tuh benar-benar kayak support sistem aku yang dari dulu, dari aku terpuruk-terpuruknya juga, yang dari biasa-biasanya aja juga. Jadi kayak selalu jadi support system, dan ya aku juga selalu terinspirasi dari tekadnya kamu yang nekat berada di daerah orang. Kayak, ya gue gak punya apa-apa, gue dapet nih, penting kamu di situ.
Tapi memang benar, kamu jangan selalu ada di zona nyaman. Benar. Karena banyak hidup kamu masih panjang, kamu harus melihat kayak, ya kembali lagi, apa yang kamu butuhkan di dalam hidup kamu itu yang kamu kejar, meskipun itu gak nyaman. Ya. Gak kan ada yang nyaman soalnya. Iya, aku melihat itu juga di sisinya kamu, di apa ya, ada di, udah ada di kamu, jadi aku belajar banget. Jadi kamu juga adalah gurunya aku sekarang. Kamu juga. Makasih ya, Mas Bang. Jangan lupain aku. Woy, gak mungkin itu, gak mungkin. Jadi ya, gitu guys. Aku kayak gimana ya, ngobrol dengan dia tuh kayak benar-benar menumpahkan apa yang ada di, masih sedih sampai sekarang, apa yang ada di hati aku tuh kayak benar-benar tumpah, karena memang dia yang benar-benar tahu perjalanan aku. Mungkin aku punya sahabat di Jakarta sana sekarang yang jauh lebih dekat karena jarak. Kalau aku sama kamu kan jaraknya jauh, tapi yang benar-benar ngerti perjalanan aku kayak apanya aku tuh ya, karena ya kita yang lama dari SMP, MTS. Sahabat yang masih ngusan loh ya. Segera menikah. Amin, doain ya. Iya. Bagi yang ini. Ya, yeah. Oke, okay, guys, thank you. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dah. Aku sampai keringet. Aduh.